Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Obeng, bersama Oka Channel. Hari ini kita akan membongkar bagian mesin untuk Honda Supra X125. Suaranya luar biasa. Oke, sebelum kita eksekusi, lebih baik yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan silahkan yang sudah subscribe untuk di-share ke rekan-rekan yang lain. Oke, kita eksekusi. Oke, kita dengarkan dulu suara mesinnya. Oke, jadi suaranya seperti itu, sangat kasar. Mari kita periksa satu persatu. Kita bongkar mesinnya. Yang perlu disiapkan adalah kunci-kunci seperti kunci 10 mili, 8 mili, T 10 dan sebagainya. Ini kuncinya sudah dipersiapkan. Kemudian siapkan wadah untuk baut-baut dan wadah satu lagi untuk oli. Jadi dipersiapkan semua agar tidak lelah mengambil kunci ke sana ke sini. Tapi terhitung olahraga juga. Hehe. Pertama kita buka bagian knalpot. Karena ini akan belah mesin, jadi pijakan kakinya dilepas. Oke. Final ya. Final. Kehilangan tadi. Anu dong. Balap. Apa itu? Agak besar. Randy main.
final deh ini. Heran dong. Atuh heran. Ini satu jam setengah nih. Oke. Ini gimana yuk? Sekitar satu jam lah. Jam lagi yuk. SP 6 Riku Pentingnya no cepot ya. Iyo, lantas film gerbang nih, seneng. Iyo, iyo gerbangnya kayak gila. Besok ini sentak lebar balik. Malah sendek ini apa nolak? Mesti ini kok. Gak hujan panas ya. Terlalu sentak. Bocok harus mubazir bu ya ini. Ini malah gede tuh. Dan itu yang bukan langsung bermanfaatnya malah iya wis bajir lu gak jir selama lu wis cuyo suka lu wis dek bisa ngalir meneh waduh karo malah fungsi kadang dulu saya dikit sih harusnya terlalu mulu-mulu sih burung wayai wis dipukul mesti rapi akhirnya gak no kurubar sing anyar ora dadi iya kah sing sing lawas wis rusak sing dimanfaat nih jelas sambil dino kangge iki terkadang ora burung dadi wis gagas liane ku yang dana wis iya mau akhirnya kan hutan-hutan ini lah kak lah kaya kok yang nempel-nempel nih seneng tinggi jadi itu akhirnya kok sebendah macet lalu poke tinggu masang ibaratnya di setek simpel kasu sing anu akhirnya kok dimasang sebelah tiba-tiba saiki kayu sentek nek si dipiro ae kan dipikir bu ora dadi sekaligus kan engko umpama benakne meneh kan gawe meneh wis dianapi ro ngupahne oh kan ta dadi sekali mundur iki mau ih enggak kok mungkur. Ini kan kerjaan teman kita sekali mundur sebelum dihawa kan. Mana berat kan? Gak nih kasih lah yang jelas. Terus kan ini kenapa ini kok dur? Semeter, dua meter, manfaatnya sendiri. Rampung pel, profil. Oke. Jadi kok puncak, bu, itu kan ringan toh kayo.
posisi tribun kirangan. Sentrik barang kau ini neng, tapi sentrik Supra apa ya? Ano, merknya nopo? Honda. Honda. Banter. Monster kok telas. Cucu sih Lena. Pun di servis nopo ngene? Urung ka. Kawan. Nopo tumbas anyar. Sing asli nopo nggih? Gore ini copot nih ini gini ya. Oke. Gak terus, tapi enten serpe nopo. Wis tukok gak? Oh. Kita langsung tukok nih gak? Wis tuku. Berarti karek nyali nih. Aku ini sore. Sesore iki mau kono ladang kono nunggu. Wes deres arek nomon tak bual bel ora nyambung meneh aku dibel kenaane sing blokan. Ale koyar kuwi tak lurung sitok mbok kandhi. Tenan delalah ketemu tenan aku. Tapi aku mau wis bali teh, bali mbok tas paling upah wong sih lho. Wis kontak kae iki syukur munyar 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 wis. Warannya kayak hutan, wah sok rosok 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 rosok. Bis, kayak munggu, saking orangnya paling tidak cocok. Dan ini pun parah. Bering kruk asnya brodol. Eksekusi.
saking nemene. Ngombae ra cukup bensin 2 liter ya. Jelas iki kuwi wis kejar cokoli gas apa bali. Wangi iki jadi. Oke. Momen kan tadi di luar prediksi. Dunia paling wis nemen. Okay.
Jadi olinya tinggal sisa segini. Kemudian untuk komponen koplingnya juga sudah minta diservis atau diperbarui. Ini yang menimbulkan suara kasar, hancur. Dalam mesin berisi lumpur. Oke, nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.